Dia juga diam.
Ketika dia menjadi budak di rumah tuannya, dia tidak terlalu banyak bicara. Tapi yang menarik, ketika beliau berada di dalam penjara, beliau mulai berbicara. Nah yang menarik, kalau sampai ada temannya mau curhat kepadanya tentang mimpinya, berarti apa? Berarti ketika mereka bersama-sama di dalam penjara, mereka memperhatikan Yusuf. Dan Yusuf pun ketika dia masuk ke dalam penjara, dia tidak serta-merta langsung berdakwah, karena dia tahu beliau orang baru. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, maka beliau perlu menunjukkan akhlak yang baik, dan itu yang dilihat oleh teman-temannya. Jadi para tafsir itu mengatakan bahwa Yusuf ketika berada di dalam penjara, dia sangat care, dia sangat perhatian dengan teman-teman satu selnya. Kalau ada di antara mereka mengalami depresi, maka dia akan datang ke temannya, dia akan membuat mereka merasa tenang, merasa gembira, menenangkan dia, bahkan berusaha untuk menyembuhkannya. Kalau ada teman yang sakit, dia akan menziarahinya, mengunjunginya. Artinya apa? Jadi selama beliau berada di penjara, semua orang menyaksikan bahwa orang ini orang baik. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita. Jadi kalau kita datang di satu tempat yang baik, datang ke satu tempat kerja yang baik, kalau kita ingin berdakwah dengan mereka, tidak bisa kita langsung mengajak mereka kepada Islam itu dengan serta-merta, tidak bisa. Karena kenapa? Orang itu harus lebih dahulu mengenal kita. Siapa orang ini? Teroris atau bukan? Layak dipercaya atau tidak? Nah itu sebabnya, dalam kondisi orang tidak siap untuk menerima apa yang akan kita ucapkan, maka disitulah kita bertindak, disitulah kita beraksi, disitulah kita berbuat. Artinya apa? Kita tidak usah banyak bicara, tapi kita beramal. Tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang yang baik. Tentu kita melakukan ini bukan karena dia. Tujuan apa? Kalau kita orang yang seperti itu. Nah, seperti inilah ditunjukkan oleh Yusuf. Nah, ada orang ketika dia tidak siap untuk mendengar, tapi dia bisa membaca. Bagi kita yang bisa menulis, menulislah. Kemudian ada kondisinya di mana mungkin suasana tidak terlalu kondusif, seperti yang terjadi di 9 September. Ketika 9 September itu terjadi, di mana Presiden Amerika mengatakan bahwa yang menabrak pesawat ini adalah orang Muslim, maka orang Muslim di seluruh Amerika menjalani pemeriksaan yang sangat luar biasa. Di waktu itu kita kita tidak terlalu banyak bicara. Nah, kalau orang sudah siap, kalau orang sudah mau untuk curhat sama kita, nah di saat seperti itulah orang itu siap untuk menerima nasihat dari kita, siap untuk mendengarkan kita. Hal seperti ini yang dibangun oleh Rasulullah itu selama bertahun-tahun. Bayangkan dia hidup di muka itu selama 40 tahun. Baru 40 tahun, baru umur 40 tahun, beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Pada saat itu beliau sudah mendapatkan gelar Solihul Amin, orang yang benar dan yang dapat dipercaya. Nah, dengan bekal seperti itu, maka orang tidak akan bisa menemukan orang yang paling baik kecuali Rasulullah, orang yang paling amanah kecuali Rasulullah, orang yang paling baik kata-katanya kecuali Rasulullah, orang yang paling ramah kecuali Rasulullah, orang yang paling suka menolong kecuali Rasulullah. Hampir tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyalahkan dia
sihir ada, karena itu sudah dikatakan sebagai teroris dan sebagainya. Itulah sebabnya upayakanlah dalam kehidupan sehari-hari kita membuat diri kita layak untuk didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, apalagi dengan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita. Dia yang paling tahu luar dan dalam kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah itu mendapatkan gelar yang sangat mulia. Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam bila yang terkait wa inna kana manamu bi'adhim. Dan sesungguhnya pada diri Pak Muhammad terdapat suri akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, ketika teman yang sudah melihat, dia yakin bahwa orang ini adalah orang baik, sebelumnya dia datang kepada Yusuf untuk minta ditafsirkan mimpinya. Dan apa buktinya Yusuf ini orang baik? Di akhir daripada ucapan mereka, mereka mengatakan inna rabbaka minal muslimin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang muslim. Muslim itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, penting bagi kita dimanapun kita berada untuk mengupayakan ini dalam pesanan kita. Nah, barulah pada saat itu Yusuf mengatakan kepada mereka, tidak ada satu makanan pun yang akan datang kepada kita, yang akan diantar kepada kita, melainkan saya mengetahui makanan itu apa. Sebenarnya, seolah kita melihat Yusuf itu membangga-banggakan keahliannya. Sebenarnya, beliau cuma ingin menanamkan rasa percaya mereka bahwa orang yang mereka tanya ini memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Ya, itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memang memiliki kompetensi, wajar, boleh saja bagi kita untuk mengungkapkan kompetensi yang kita miliki agar orang tahu, agar orang percaya. Ya, itu sebabnya kalau orang memang punya keahlian, dia pasang pelan agar orang bisa tahu dia punya kompetensi tersebut. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, menariknya, beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan tentang kemampuan tersebut, beliau mengatakan, aku memperoleh kemampuan ini dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan pada apa yang terjadi pada Qarun. Ya. Qarun itu mengatakan, aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Jadi kalau sampai di antara kita ada yang mengatakan bahwa saya bisa beli mobil ini, saya bisa beli rumah ini, saya bisa beli ini karena usaha yang saya lakukan, na'udzubillah billahi. Kenapa? Kalau hentikan saja jantungnya untuk berdetak, serangan jantungnya tidak akan bertahan ya, di dunia ini. Hanya kita bisa mengedipkan mata, itu sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau cuma sekedar harta. Itulah sebabnya kemampuan yang diberikan kepada, yang diberikan Allah kepada Yusuf. Allah katakan bahwa aku mendapatkan ini semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong. Saya ini lulusan UI, saya ini lulusan Harvard, saya ini lulusan Oxford, saya ini anak orang kaya, saya ini anak pejabat. Itu semua tidak ada artinya. Karena apa? Semua itu bisa kita dapatkan karena karunia dari Allah SWT. Nah, jadi Yusuf mengingatkan kepada teman yang bertanya bahwa semua ini bisa terjadi karena
karena karunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menariknya, setelah orang siap untuk menerima apa yang beliau katakan, barulah beliau mendakwahi. Barulah beliau mendakwahi mereka. Ya, beliau mengajarkan kepada mereka tentang Allah, tentang hal-hal yang mendasar dalam agama. Baru setelah beliau mendakwahi kedua anak muda tersebut, barulah beliau menafsirkan mimpi. Bagi engkau yang menuangkan arak, maka engkau akan menjadi penuang minuman bagi raja. Dan bagi engkau yang ada roti dimakan di atas kepalamu, maka kamu akan disalib. Dan kepalamu akan dimakan oleh burung. Burung akan dimakan. Nah, kemudian beliau mengingatkan kepada temannya yang akan menjadi penuang minuman raja, tolong ingatkan aku kepada raja. Jadi menunjukkan bahwa kebolehan kalau kita memberikan pelayanan. Terus kita ini bahwa pada zaman itu di Mesir, ya, pekerjaan yang termasuk atau jabatan yang termasuk jabatan elit adalah jabatan penafsir mimpi. Nah, beliau termasuk salah satu di antaranya. Nah, beliau ingin ketika ada temannya yang berhasil keluar dari penjara itu memberitahu kepada raja bahwa beliau tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi? Temannya lupa bahwa Yusuf pernah berpesan kepadanya akan mengingatkan dia kepada raja. Kemudian kita lihat raja bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Kemudian ada bulir gandum yang kering dan ada bulir gandum yang hijau. Semua para penafsir mimpi raja tidak ada yang khawatir. Baru pada saat itu temannya ingat bahwa saya punya teman yang bisa menafsirkan mimpi. Ketika dia datang kepada Yusuf, Yusuf menceritakan cerita mimpi itu. Telah akan datang 7 tahun di mana kita akan panen luar biasa. Kemudian datang 7 tahun lagi kita akan panen kering. Kemudian setelah itu kita akan melimpah dari aspek produksi pangan. Nah, setelah ini disampaikan kepada raja, raja meminta kepada temannya untuk mengajak Yusuf menghadap raja. Tapi Yusuf mengatakan, tolong panggil wanita-wanita yang memotong dari tangannya. Artinya apa? Ya perlu kita lihat bahwa Yusuf masuk ke dalam penjara, dia dipitnah. Dia dipitnah melakukan perbuatan asusila atau dipitnah melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari majikannya, sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia ingin namanya dibersihkan. Ketika para wanita yang melihat ketampanan Yusuf itu sampai memotong tangannya dengan pisau, akhirnya mereka mengaku bahwa Yusuf tidak melakukan semua itu. Merekalah yang merayu Yusuf untuk bisa melakukan berzinah dengan mereka. Menarik di sini, Yusuf ketika diminta untuk menghadap raja, beliau tidak langsung. Beliau ingin agar namanya dibersihkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar raja atau penguasa pada waktu itu tahu bahwa orang ini orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang cuma sekedar cari. Sebenarnya pada awalnya raja ketika memerintahkan teman Yusuf untuk mengajak Yusuf menghadap kepada raja, dia mengatakan bahwa bawalah dia menghadap kepada itu. Tapi ketika dia sudah tahu bagaimana Yusuf ini adalah orang yang bersih, kata-katanya berubah. Bawalah dia kepadaku, aku akan menjadikan dia sebagai orang yang dekat denganku. Inilah hebatnya ketika seseorang bisa
menguasai seluruh negeri Mesir. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita lihat ya, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang memerlukan waktu bagi kita untuk bisa menghargainya. Bagaimana seorang anak kecil pada awalnya dia dibuang oleh kakak-kakaknya masuk dalam sumur, tapi sekarang dia bisa naik ke istana. Dan ketika kita bisa meraih kepercayaan daripada orang-orang di sekitar kita, maka kita melihat bahwa kita akan bisa menyampaikan dakwah kepada mereka dengan mudah, asal mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Kalau kita belum waktunya untuk berbicara, jangan berbicara. Kalau kita diharapkan untuk beramal, marilah kita beramal. Kalau kita sudah layak untuk berbicara, berbicara. Sampaikan kebenaran itu walaupun itu pahit. Barakallahu wa rahmatullahi wa barakatuh 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 wa rahmatullahi wa Kalau mau masuk ke sana.